mengejutkan banyak publik, banyak yang tak menyangka jika seorang Jennifer Jill terseret ke lubang hitam narkoba. Terlebih image baik di mata publik yang telah ia bangun selama ini seolah luntur seketika. Sebelumnya wanita 50 tahun ini mulai menjadi sosok yang sangat anti dengan namanya narkoba. Pendirinya tak segan-segan menindak langsung jika ada seseorang yang mengonsumsi obat terlarang di hadapannya. Ya. Sekali lagi TV Polytron jenis 3-in-1 sudah dirubah-rubah oleh mungkin teknisi ya. Jadi TV ini tidak bisa dioperasikan tombol-tombolnya ya. Kemudian suara dia kadang langsung maksimal. Dan selain suara maksimal seperti ini, juga sudah dirubah ini ya, bisa dikeraskan melalui ini. Tadi sempat terlihat dia berpindah dari siaran TV langsung berpindah sendiri ke AV1, jadi gambar langsung polos. Coba kita tes lagi. Bingung saya mendefinisikan jenis kerusakannya seperti apa ini. Yang jelas dia langsung masuk ke AV. Jadi gambar polos. Mungkin jika diberi sinyal dari receiver parabola ada ya mungkin. Kemudian suara tetap untuk menambah suara melalui ini, melalui volume tambahan ini. Coba kita tes sekali lagi ya. Siapa tahu ada perubahan. Ya, sekarang masuk ke TV. Dan ini sekarang bisa difungsikan. Tapi tetap saja tidak bisa dioperasikan tombolnya. Dilakukan oleh Satgas Covid Kabupaten, penanganan Covid Kabupaten. Yes. Saya sendiri susah menggambarkan kerusakannya ya. Seperti itu. Kita bongkar saja langsung. Apa saja yang sudah diacak-acak. Ya. Ternyata mesinnya sudah diganti menggunakan gacun ya. Bagian switching regulatornya. Coba kita lihat
cara penggantiannya seperti apa, cara pemasangan kacun. Ya, jadi kabel biru tidak difungsikan. Kemudian kita lihat T505 tidak dicabut ya. Ini berbahaya sekali sebenarnya. Jadi untuk pemasangan gacun itu, jika T505 tidak dicabut, maka diusahakan kabel biru ini harus dipasang ya. Oh iya, ini bagian suara ini sudah diacak-acak juga ini. Ada yang dicabut sepertinya. Dan diberi kabel ke sini ya. Untuk potensio ini. Lah, kita akal-akal dulu. Dua masalah terselesaikan ya, yaitu masalah pertama itu semua tombol di depan, yaitu channel, volume, menu itu tidak bisa difungsikan. Itu penyebabnya adalah kapasitor C701 ya, yang berhubungan dengan pin key ya, itu setengah shot kapasitornya ya. Setelah penggantian maka normal, bisa dipindah-pindah ini. Normal, sempurna ya. Ya, dan masalah kedua yaitu masalah suara yang tadinya dirubah menggunakan potensio di sini ya. Diberi potensio. Ya. Itu saya buang potensionya ya. Kemudian saya aslikan, ini ada transistor 2 biji yang dicabut juga, kemudian saya aslikan juga ya. Dan ternyata suara memang tidak ada ya, setelah dibuang, dipasang transistor tidak ada. Dan penyebab utama yaitu IC ini ya, IC tune ya, itu mati ya, yaitu IC R2S15900. Ini mati, setelah saya ganti maka suaranya normal ini. Tidak ada dalam putusan MK ya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu power supply yang sudah dirubah menggunakan switching gacun ya. Itu saya biarkan saja, tidak saya aslikan. Kemudian sistem on-off-nya itu saya manfaatkan sistem pensaklaran dari transistor T506 ya. Jadi T506 ini kolektornya saya hubungkan ke basis dari T502 ya. Di mana T502 ini adalah transistor pemberi tegangan untuk 8 volt. Jadi
karena saya hubungkan dengan sistem pensaklaran ini, ya, pensaklaran DT506, maka ketika off, ketika posisi standby, DT502 ini basisnya pun mengecil tegangannya, sehingga keluaran di emitornya tidak ada 8 volt, sehingga flyback tidak nyembur, ya. Tingkat horizontal tidak bekerja karena tegangan sangat kecil sekali yang untuk 8 voltnya. Oke, dan nampaknya normal ya. Yang jelas tombol sudah bisa dipindah, kemudian suara juga sudah bisa asli ya. Ya, sudah bisa dibesar kecilkan. Tidak menggunakan potensio. Menetapkan selambat-lambatnya 5 hari ya. Ya, oke ya. Cukup sekian dulu sharing kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekarang waktunya kita rapihkan TV ini. Jadi bank yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Cairan tubuh hilang lebih banyak. Pocari Sweat, jaga cairan tubuh. Biasa ini malam.